mata kiri saya itu kena penyakit ini sekitar 2013. Seingat saya persis itu. Pas saat saya nikah, jadi saya ijab kabul. Saat itu saya tidak apa-apa, tapi pas di saat pas di hari yang sama saya dipajang di pelaminan, saya nggak tamu undangan dan sekitar itu seperti merah darah. Lalu saya coba untuk selang beberapa hari saya berobat di Kramat Jati. Lalu selang beberapa hari kemudian, lanjut sampai berapa bulan saya lupa, entah berapa lama saya lupa, saya dirujuk ke Pertamina. Dan setelah dirujuk ke Pertamina dengan rangkaian pengobatan yang ada dan pemeriksaan dari dokter, saya diputuskan untuk dilakukan operasi. Dan pasca operasi saya dites kembali, dicek kembali. Ternyata mata saya itu dicat. Dokter minta maaf karena dia sudah melakukan yang terbaik dan berusaha semaksimal mungkin, dan mata kiri saya itu tidak bisa selamatkan. Saya tidak menyalahkan, karena menurut saya itu pada intinya semua itu hanya takdir Allah. Dan itu juga mengingatkan saya, mungkin itu caranya, jalan Allah untuk mengingatkan saya untuk kembali padanya. Yang tadi saya belok harus kembali lurus. Lalu mata kanan saya sekitar 2017 atau 2018 saya lupa. Mata kanan saya pun juga terkena lagi seperti yang sama, tapi tidak separah yang kiri. Saat itu yang kanan saya, saat saya mengurus SPT pajak di Jalan Tbs Matupang. Itu saat saya mengurus itu, saya ingat orang dan gedung-gedung itu banyak kebayang. Dan saat itu juga saya langsung menelpon istri untuk bantu jemput saya, karena saya sudah, mata saya sudah nggak normal lagi. Setelah beberapa hari kemudian saya langsung ke Kramat Jati kembali untuk melakukan rangkaian pemeriksaan. Ada apa dengan mata saya lagi? Lalu dia ke rumah sakit Kramat Jati, langsung merujuk saya ke rumah sakit RSJM karena mata kanan saya sama dengan mata kiri saya, yaitu ablasi retina, dan harus secepatnya dirujuk. Setelah saya dirujuk ke RSJM, saya langsung berobat ke sana. Dan syukur alhamdulillah, memeriksa juga enggak bertele-tele. Langsung dari pihak dokter pun juga melakukan pemeriksaan dengan baik. Alhamdulillah enggak ada kendala, dan saya langsung putuskan untuk operasi. Dan syukur alhamdulillah, mata kanan saya masih bisa melihat kembali dengan baik, walaupun dengan jarak pandang yang hanya sedikit. Jarak pandangnya untuk saat ini berapa? Saya terakhir mengoperasi tanggal 14 Agustus. Itu operasi yang sudah, saya lupa sudah berapa kali. Operasi saat itu dengan penyakit yang sama, dan tindakan pemasangan silikon di mata kanan saya. Karena retina saya ada masalah, makanya dengan cara pengobatan
pemasangan silikon. Jarak pandang saya untuk jarak jelas mungkin sekitar 2 meter. 2 meter? Ya, mungkin karena ini masih tahap pemulihan. Untuk saat ini hanya 2 meter. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.